Robert dari Salemi Kulon Jatibaru berhadapan dengan Tesco dari Kulon Koro. Langsung menyusul di partai keduanya, Guru Guslan. Nah, tendangan bebas sementara teman-teman dari Ramiro, Freddy melakukan pagar betis. Udah dilakukan gol. Tendangan dari Tesco. Masuk Koro. Metro 5 tadi. Dan Allah, tengah ada kedua dan metro 25 di sana. Lebar lapangan di kedua dan metro 15. Metro 2 sudah dilakukan datang. Lebar ada kedua dan metro 9. Tendangan langsung nyampe teman-teman di kolok. Metro 15, melewati satu terakhir. Menyampaikan satu pada metro 15. Di sana ada tren. Udah dilakukan tren lebar ada di kedua. Mengambil salah satu pemain. Dapat tukarlah tadi. Tidak dikejar dan lapor Frigo di sana. Nampaknya ada Frigo di sana. Teman saya ini. Ini tiga. Main akan tiba kali ini. Dari saya ini. Nebar ada di kedua dan lapor 9. Beralih. Masih lapor 9 lawan. Bukan terbosan tadi. Menghasil. Lalu menampil 3. Beralih. Masih long. Umpan lebar. Di tubuh. Ada lapor 12. Dan lalu. Kerah tadi lagi bola sehingga. Menghasilkan tendangan atau lemparan ke dalam kali ini Fu Famili dari Sleman di tubuh ada nomor 27. Kembali Sleman untang lebar di tubuh dan mana satu dua masuk nomor 27. Ada keperbutan bola di situ sana yang terjadi pelanggaran tadi nomor 12. Sementara tiga pemain dari Pesco melakukan tagar betis. Ya, kita saksikan, apakah ini satu kesempatan untuk menghasilkan gol? Udah dilakukan, bahaya. Ketika tadi, kerja sangkat yang bahaya akan terjadi. Jadi selamat. Apakah ini satu kesempatan untuk menghasilkan gol? Sementara tiga orang pemain dari Koro melakukan tagar betis. Kita saksikan para penonton, apakah ini satu kesempatan untuk menghasilkan gol? Untuk dia kurang. Yaitu teman-teman belakang dari Koro tadi menghasilkan. Dan yang untuk juru aja kali ini. Untuk memilih selain. Ada Bung Asar. Udah dilakukan asal. Lagi perebutan bola tadi. Bola keluar lapang menghasilkan lemparan ke dalam gol ini itu. Kemudian rebek. Dari selalu di tubuh makin dapat tubuh. Masih makin dapat tubuh yang dilalui. Sangkatan dari Koro. Kali ini. Rebek lapangan. Bahaya yang terkena yang tadi. Namun bisa dikatakan dari. Sangkatan dari sendiri. Selalu. Ada makin keluar atau tubuh di sana. Dia asal. Kembali yang mana dari Islam. Nah terus itu, masuk bahaya. Bisa diantisipasi oleh teman-teman belakang dari Islam. Kali ini ada nomor 5 di sana. Masuk nomor 5 sangkatan dari Pesco. Jadi ada yang mana dari Islam ini, nomor 7. Pemain 1-2 tidak diperbutkan bola di situ. Jangan diambil alih. Ada teman-teman dari Koro. Menonton 45. Lalu menonton 22. Dan Isra di sana. Kembali lawan kali ini. Masih menonton 3. Lebar apa yang dituju. Lumpang melebar di tujuan. Dunia yang dari Koro menonton 3. Masih lawan. Mencari kawan lawan. Lebar lapangan, ada nomor 22 di sana. Berjuga di sana. Berjuakan ada. Masih juga. Lebar di tubuh, sangkatkan dari Koro. Dengan langsung tadi, datang dari nomor 25. Tendangan kurang sempurna mata. Ada pun Yajin di sini. Inilah Bung Yajin.
Sudah tidak kuat, sudah bahaya tadi. Undulan dilakukan oleh pelempar tadi. Bagaimana sorga? Lepas lapangan pun masih ada. Masih ada. Bola putra. Sudah dilakukan oleh langsung. Depan lagi juga ada juga di sana. Sudah dikejar. Lebaran kamu juga ada nak kamu dia kemudinya Ujikra nak kamu sembilan lagi sana dan ambil lagi sekarang Ramos Rosda yang dari tertugas sana Ubang ada bola keluar tadi menghasilkan yang terang jebaran yang beralih secara yajit Nomor 7 ada nak kamu 27 masih nak kamu 27 lupang lebar kembali Nomor 7 ada nak kamu 12 kembali yajit masih lagi memainkan bola Tuhan ketengah aja dia. Kali yang nama kolo. Tuhan lebar di tubuh. Nanti menggelapkan Yazid. Masih Yazid. Tuhan lebar kali ini. Kata lo. Nanti menggelapkan. Dan pesko. Masih waktu 9. Tuhan lebar di dia. Dan ketengah dua di sana. Tuhan ketengah lagi. Masuklah, hutan lebar bahaya. Nampaknya, penjaga gawang, keri ini. Dan penjaga gawang, satu tujuh. Hutan di tujuh. Dan bila dia nama dari kolom, aku tidak senang. Ya, salam. Yang balik ke dalam kolom, sekali ini, tipe skor. Ambil lagi, loh. Udah dilakukan, langsung gawang. Nampaknya sudah cukup ditembak ketat pemain-pemain belakang dari pemain direbut. Kembali diambil oleh anak dari sang kapten. Tendangan langsung tadi coba dikejar. Sampai dia bawa keluar dari sarangnya. Berkeru. Ayah ini sang kapten. Kembali dong. Lebar datang kali ini. Masih indah di sana. Masih indah. Bukan tebusan. Bapak dikejar salah satu tenang belakang dari family Ebek. Bapak Salim kembali dong. Ketengah ada dia. Ada Yaki di sana. Ketengah ada di tujuh ada long di sana. Lakum tiga dari Buang Kolo. Lakum tiga kali ini cabaran langsung. Ini lemparan ke dalam. Mudah dilakukan yang sekarang cukup keras tadi dong. Ah, bahaya. Coba dikejar. Ada Google. Berasa itu dia dengan tubuh sebulan kali langsung kalah gawang bahaya masuk di atas mitir kalah lebih kurang dengan sedang hukum tubuh bahaya masuk hukum sebulan kembali menyelamatkan yang tadi ada tiga di sini kembali nomor 25 15 teman dari Pesco mencoba mau serangan bahaya Selamat dan jalanin. Untuk ada nafsu dia pun diam masih ada tadi. Ya selamat. Nah. Cuma di sana masih ada nafsu ke rumah. Datang dong di sini. Cari. Ini lama sih lah. Pemain belakang. Dari Besko sudah dilakukan. Ya, ini salah satu pemain belakang dari Kami Ebe tadi. Masih nonton delapan. Bola lagi. Kali ini lawan nonton tiga. Masih lawan cari kawan. Ebe latar yang juga ada nonton dua pedinas. Berani. Langsung kalah kawan. Bahaya akan terjadi. Betul-betul. Bola sudah memberikan. Mentara dua orang pemain dari Sama Nira melakukan pagar retis. Ini sang kapten dari Peskolo. Sudah dilakukan bahaya. Masih pun berusaha telah menentu panjangnya. Pertanda babak pertama di babak kedua di partai kedua ini. Rizal Channel dan Hendra Mbojo Channel.
Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan berita-berita terbaru dari Cukra Rizal Channel dan Hendra Mojo Channel. Iya, kita kembali ke lapangan untuk melaporkan jalannya pertandingan di partai kedua. Kami persilakan kepada Bung Tengah. Masih PS Kolo kerjasama dengan Pronto Enak kontrol bola yang tidak begitu sempurna. Masih perebutan bola nomor punggung 22 di sini. Umpan pendek aja masuknya nomor punggung 5 tangkapkan dapat terlepuh oleh pemain Family Repet. Masih perebutan bola Family Repet nomor punggung 7. Cutian aja hampir aja. Perebutan bola di kotak penalti tadi. Hampir aja. Coba membongkar di pertahanan dari PS Kolo tadi nomor punggung 7 ini. Saudara Korea hampir aja nomor punggung 25 dari PS Kolo masih dari Bambini nomor punggung 9 masih dari Salogi coba merebutkan bola di sana nomor punggung 7 dan 5 sudah langsung tadi hampir aja bola keluar lapangan kali sudah dilakukan langsung ke depan nomor punggung 15 di sana masih coba mencari teman coba membongkar pertahanan dari Bambini Rebek masih saudara Tima coba tenang umpan pendek aja masih nomor punggung 15 coba melewati 1-2-3 yang sangat sempurna masih dapat digagalkan salah satu pemain dari Family Rebel. Pemusakan sudah yang menemukan kecil, sudah langsung lagi. Sudah langsung di luar kotak penalti, hampir aja. Yang sangat sempurna, nomor 25, kerja sama 1-2-3 yang sangat luar biasa. Mati perebutan bola, apa yang terjadi? Suatu pelanggaran tadi, yang dia menyaksikan, mengambil alih. Sudah dilakukan, benturan salah satu pemain tadi. Nomor punggung 9 mengambil alih. Saudara Alif. Dengan bebas ini. Tiga pemain dari Family Rebel langsung ke kotak penalti. Sang penjaga gawang yang sangat luar biasa. Punggung 25. Coba nih. Saudara Dimas. Masih nomor punggung 10. Sudah. Nomor punggung 10. Coba sutian langsung tadi. Benturan salah satu pemain dari PS Kolo. Masih dari dapat direbut kembali oleh pemain-pemain dari PS Kolo nomor punggung 5. Masih nomor punggung 5 coba melewati satu pemain coba melihat teman. Masih nomor punggung 15 yang dituju nomor punggung 15 coba melewati dua pemain nomor punggung 5 yang dituju dapat mengambil alih. Sang kapten yang dituju. Masih sang kapten coba tenang. Umpan pendek ada saudara Timat. Coba tenang lebar lapangan di sana. Kontrol bola yang tidak begitu sempurna. Nomor punggung 15 pertahanan hampir aja menjebol gawangnya Kolo tadi serangan-serangan yang tenangan penjuru saudara Korea. Korea terhadap sudah dilakukan dapat dihitung sang kapten dari PS Kolo kontrol bola masih dari PS Kolo warganya bintang kota ngapin bola coba memainkan bola saudara Yadi coba langsung umpan lambung ke depan langsung ke kucu langsung ke depan hampir aja coba membuka pertahanan dari PS Kolo mati dari kami ini sudah langsung hampir aja sangat luar biasa masih dari PS Kolo coba mencari serangan nomor 5 dapat digagalkan salah satu pemain dari PS Kolo masih saudara Asraf coba bola ditanya keluar ada salah satu nomor 7 coba melihat satu apa yang terjadi benturan tadi salah satu dua pemain sehingga menyaksikan satu pemain masih saudara Asraf coba tenang bola keluar lapangan karena benturan salah satu tendangan bebas nomor 7 saudara Ikhlas sudah dilakukan nomor 15 sutian langsung tadi peris hampir aja dilakukan nomor 15 sutian langsung tadi peris hampir aja bukan suatu ancaman tadi masih saudara Asra nomor 27 nomor 27 dari Korea dua jatuhkannya lapangan DC nomor 15 apa yang terjadi saudara Chen jadi sudah dilakukan langsung ke kotak penalti apa yang terjadi suatu dorong mendorong sehingga menyaksikan tendangan bebas yang dituju saudara Chen masih 05 saudara Alvan kerja sama yang sangat luar biasa bola dapat direbut oleh tepuk tidak ada salah satu pemain dari Family Rebel nomor punggung 15 saudara Chen masih tenang saudara Chen kerja sama dengan
1-2 yang sangat luar biasa. West Bank masih nomor punggung 3 di sana. Coba lebar lapangan di sini. Masih Ceracen. Coba melewati satu pemain nomor punggung 2 pelindung saudara Akra. Kerjasama yang sangat luar biasa. Hampir apa yang terjadi? Suatu pelanggaran tadi. Sudah dilakukan langsung ke kotak penalti. Dua pemain dari Bamiri Rebels dapat digagalkan tadi. Maestro, masih Maestro sang kapten. Coba mengotak-atik bola masih di sini. Masih dari Maestro Chen langsung umpan gantung masuknya di sana maupun untuk pelempar. Maupun empat di sana masih perebutan bola. Satu pelanggaran sudah menyaksikan. Sampai. Saudara Alif mengambil alih tendangan bebas ini. Sang kapten kesebelasan dari kolong atas saudara Diman maupun dua tim luar. Sudah dilakukan. Hampir aja. Saudara Ali masih tenang. Saudara Ali 59 kerjasama dengan saudara Korea. Masih di Korea. Sudilah langsung begitu tinggi. Lambung ke tiang gawang. Sehingga menghasilkan tendangan gawang. Telata masih coba membongkar. Saudara Yadi coba membongkar pertahanan dari Peskola. Masih berbuka bola. Hampir aja. Yang bertubi-tubi yang dilakukan oleh Bamiri Rebels penukunya Pestolo. Ya sudah dilakukan kata raja dengan betul kerak bola keluar lapang. Lemparan ke dalam untuk Pestolo. Nama punggung empat saudara Arif mengambil alih. Sudah dilakukan langsung ke kotak penalti dapat dilihatin. Bukan suatu ancaman dari masih berebutan bola. Nomor punggung saudara Yati. Masih saudara Yati coba memainkan bola. Coba mengatakan bola saudara Yati. Nomor punggung 7 coba mencari tenang. Masih umpan tidak begitu akurat. Masih dari Pestolo coba kerjasama 1-2 sang kapten yang tutup. Shootingan langsung. Hampir aja shootingan langsung dapat benturan. Pemain dari Bamiri Rebels masih serangan yang dipalu. Sampai pada gawa yang sangat luar biasa. Masih tenaga saudara. Saudara Ali coba umpan terobosan. Saudara Yati masih kontrol bola hampir aja tadi. Dapat dilihatin salah satu pemain dari Pestolo. Nomor punggung 8 sudah dilakukan langsung ke kotak penalti. Yakit masih nomor punggung 10 saudara Korea. Lupa yang tidak begitu akurat. Nomor punggung 15 dari Pestolo kerjasama 1-2-3 yang sangat sempurna. Masih nomor punggung 25 suatu pelanggaran tadi. Tendangan bebas untuk Pestolo. Sudah dilakukan langsung ke kotak penalti. Dapat dieti masih dari Pestolo coba membangun serangan. Masih berebutan bola di kotak penalti. Dapat digagalkan salah satu pemain dari Surasaleni. Saudara Dimas masih dari masuknya di sana. Masih berebutan bola. Bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Dapat difoli salah satu penjaga gawang dari Bamiri Rebels. Masih nomor punggung 10 saudara Korea. Masih saudara Korea coba tenang. Coba mencari teman. Lupa terobosan nomor punggung 10. Nomor punggung 20 saudara Asraf. Namun sudah menghasilkan tendangan bebas. 3 pemain dari Bamiri Rebels sudah dilakukan. Tendangan pisang melengkung. Sudah dilakukan saudara Bima coba dihitung nomor punggung 92 ini masih saudara Korea masih dapat digagalkan salah satu bola keluar. Ini kita kembali ke lapangan saudara Yati tadi bola tinggi ke 1000 kaki masih perebutan bola di sini. Bola dapat dikuasai oleh pemain-pemain dari Bamiri Rebels. Saudara Yati shooting langsung tadi bersama dengan nomor punggung 9 saudara Yati coba langsung pakai terobosan. Masih dapat digagalkan salah satu pemain dari Pestolo. Masih Pestolo coba tenang. Nomor punggung 25 ini coba kerjasama dengan saudara Coki. 1-2-3 yang sangat luar biasa. Coba Pestolo coba membangun serangan. Coba mencari tenang tarik ke bawah. Masih coba merebut saudara Asra di sana. Nomor punggung 27 dan saudara ini bola direbut kembali oleh pemain. Saudara Yadi masih perebutan bola. Dapat digagalkan salah satu pemain dari Pestolo. Masih dari Pestolo coba tenang. Umpan
Pendek aja memegang 25 123 yang sana 12 sana mereka dapat dikatakan super gila. Masih dari Peskolo coba mengambil bola. Bola keluar dari Ikram. Sudah Arman tadi coba langsung ke depan kerja. Kontrol bola yang tidak begitu akurat. Masih juga ada Asra di sana. Coba melewati satu pemain dapat dikatakan salah satu pemain dari Peskolo. Langsung umpan terobosan. Mencoba membongkar patah. Supian langsung tadi sudah coki ini. Rupa-rupanya apa yang dibilang posisi sama kita repot betul pun bintang arah drama aku tinggal